kali ini aku masih di kawasan Tebet pastinya, Jakarta Selatan, betul. Dan pasti kalian kalau mau makan nasi uduk itu pada ukurannya standar ya. Nah kali ini aku mau kasih rekomendasi tempat makanan yang lagi rame banget. Ya udah, sebentar lagi aku akan ada di Raja Uduk Pontianak. Kalian jangan pada kaget ya sama porsinya ini. Apalagi ditambah sama nasi uduk yang warnanya merah putih. Jadi pengen hormat nih guys. Ya, jangan sama nasinya, sama bendera aja ya. Proses masak ikan gembong asin. Panaskan wajan yang sudah berisikan minyak. Lumuri ikan peda di atas telur yang sudah dikocok sebelumnya. Lalu, goreng ikan hingga berubah warna menjadi keemasan. Angkat deh. Setelah itu, taburi ikan dengan irisan bawang merah, pete, cabai rawit, dan yang terakhir, beri perasan jeruk nipis di atas ikan. Jadi deh. Wah, lihat tuh guys. Komplit banget ya paket nampah mix ini. Tuh ada tempe bacem, tahu bacem, bakwan jagung, tempe orek, urap, lalapan, dan kerupuk. Oh iya, sambelnya itu dikirim langsung dari Pontianak loh guys. Mantap kan? Yeay. Sekarang kita ada di Raja Uduk Pontianak. Biasanya kalau nasi uduk itu agak berbau Jawa-Jawa ya. Misalkan nasi uduk Jawa Tengah gitu. Dari mana? Ya, Sumatera sih. Masa sih ada? Sumatera aku belum pernah loh. Biasanya aku kalau misalkan nasi uduk tuh biasanya ya Jawa-Jawaan gitu. Kalau ini baru pertama kali. Dari Kalimantan ya? Dari Pontianak. Pontianak, Kalimantan ya? Kalimantan. Pasti sedikit berbeza. Ini kelihatannya memang berbeza. Terus dari gitu, udah gitu ini adalah nasi nampah mix. Hey, mixnya kenapa? Karena ada nasi putih dan juga nasi merah. Hormat. Oke, okay. Merah putih ya? Iya, merah putih. Yuk kita coba. Ini di sini kalau kita lihat nasi merahnya. Ini ada kerupuk basah. Udah gitu ada es-esan nih. Nah kalau ini nih asli dari Pontianak. Ini jeruknya itu jeruk kecil. Namanya jeruk kecil Katulistiwa. Oke. Ya, dan ini langsung dari Pontianak. Dan ini juga lidah buayanya juga dari Pontianak. Wow. Dan ini sambelnya juga dari Pontianak. Langsung dikirim news gitu. Nasi merahnya juga dari Pontianak. Jadi semuanya makanannya dari Pontianak. Oke, langsung aja kita coba ya. Aku yang nasi merah ya. Aku udah cuci tangan. Aku udah cuci tangan. Kamu kalau mau coba nasi merah aku juga boleh. Aku ini nasi putih. Boleh. Ini kita nyobain dulu ya. Cobain dulu. Ini ada si tahu. Ini namanya nasi uduk Pontianak. Jadi kalau kita makan nasi uduk, enaknya tuh dicampur-campur kayak gini nih. Oke, kita. Nah, ini sarapan aku biasanya nasi. Nah, nih kita campur tuh. Biasanya ya jarang ya pakai ini ya. Si sayur ini nih. Sayur panjang. Urap. Jadi biasanya kayaknya kalau kacang panjang. Kacang panjang. Iya. Kita coba. 1, 2, 3. Rasa nasi uduk. Ini harusnya apa, yang paling penting ini biasanya. Namanya kacau aja gak apa? Aduh aja. Aku mau coba ayamnya juga nih ya. Cobain lagi sekali lagi. Kayaknya kita pakai telur ya. Boleh. Nah ini ayamnya nih. Enak banget. Tuh. Enak. Enak. Aku makan ayam ini, kita cobain ya. Ini kayak ayam banget. Enak kok. Cobain deh ayamnya. Benar-benar enak. Ini ayam bakar ya. Kita cobain lagi. Ini aku cobain ayam bakar ini. Kita robek aja. Sampai muncrat. Kamu? Kita cobain langsung aja, kita bantai kayak gini ya. Boleh, bantai aja sih Kak. Aku mau cobain si ikan ini. Nah, tuh, wow. Nah ini ikannya. Aku benar-benar bisa gemuk kalau sini gak kemarin. Iya kan? Nah, nih, cocok, sambal. Tuh, lihat nasi uduknya dicampur sama ikan asin.
Sampai gak bisa berkata apa-apa lagi. Anjol banget. Karena ini ikan asin, ini asin banget ya, sudah campur. Kita campur lagi. Apa aku bilang kan? Asin. Kuban, baik. Tapi bakal pas ini. Kita nyobain urapnya juga ya. Boleh dong, cobain dong, cobain. Ini pelengkap nih. Coba ya. Nah ini dia kerupuk basah. Ini ada sausnya nih. Saus apa nih? Kacang ya? Kacang. Enak banget. Cobain kerupuk basahnya. Cobain. Wah, kamu makannya sampai keringetan loh. Senikmat itu kah? Enak banget. Tidak kau dustakan kenikmatan ini? Tidak kau dustakan. Tidak ya. Ferguson. Maus. Mantap. Ini juga nih, aku paling suka nih. Enak banget. Mbak, aku mau nyobain ikan itu. Oh, boleh dong. Tadi aku udah nyobain. Aku penasaran rasanya. Aku udah nyoba semua. Gimana aku cobanya? Iya? Ya. Ini ikan kembung nih kayaknya. Iya. Ya? Ikan asin kembung. Iya, ikan kembung kan. Biasanya kalau makan ini harus dicampur sama... Ikan asin. Emang, kan namanya kan ikan kembung asin, jadi harus dicocok-cocok. Campur nasi nih. Iya. Aduh. Asin banget. Ikan asin. Sekarang kita coba minumannya nih. Kalau ini adalah namanya es lidah buaya. Wow. Manis. Ada segernya. Terus udah gitu. Aku dan, belum ini ya. Boleh, boleh. Nih kita cobain lidah buayanya. Ini namanya jeruk katulistiwa. Jauh ya. Bila jambul aja ada katulistiwa. Benar-benar lidah buaya asli. Udah enak, enak banget. Enak banget, enak banget. Enak ya? Enak. Ya udah. Tri, kamu kalau besok-besok diajak makan lagi mau gak? Mau banget, Kak. Suka kita eksplor lagi ya? Yoi. Oke. Okay. Aku bisa gemuk nanti kalau gak apa-apa, bagus. Gemuk artinya kamu sukses. Artinya makan enak. Gak enak ya? Iya dong. Cobain satu ini dulu kalau gitu. Oh, Gil, thank you banget ya. Udah aku makasih banget. Ya, sama-sama dong. Makasih banget. Kita makan lagi ya? Makan, kan? Oh, iya dong. Ini kita cobain sekali lagi nih. Tanggung. Wow. Nikmat bener. Enak banget. Halo, Kak. Ini ada udangnya. Ada. Oh, lengkap. Hebat. Enak banget. Sabar, sabar. Di sini nggak ada yang nggak enak. Wah, kita makan-makannya udah. Minum-minumnya juga. Es-esannya juga udah semua. Manis-manisan, gurih-gurihan. Semuanya udah. Apalagi kalau misalkan sekarang udah kenyang, enaknya pulang tidur. Pulang tidur? Enggak, jadi gini, Mbak. Aku udah makasih banget sama Mbak Luna ya, udah ngajakin aku makan seharian ini, jalan-jalan, Jadi untuk tanda terima kasihku, aku pengen nyanyiin Mbak Luna satu lagu. Satu rap buat Mbak. Oh iya, udah. Boleh. Terus aja kamu. Kamu mau apa, boleh lah. Ya. Udah, thank you ya. Siap. Bisa juga yang udah nonton, thank you banget. Kita ketemu buat lagi. Buat teman-teman, iya, di restoran-restoran dan rumah makan dan tempat-tempat yang menggugah selera kalian semuanya pastinya. Dan aku... Mana? Coba lagu Indonesia. Coba. Ini lagunya. Apa judulnya? Judulnya Menua Bersamamu, Mbak. Menua Bersamamu, ya, oke. Jadi harapanku biar bisa hidup menua bersamamu. Oke deh. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan dulu.
berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, yeah. Terima kasih buat teman-teman. Makasih, thank you, Mbak. Makasih.